semangat. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel HM Studio. Piye kabare? Moga semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton di channel ini. Terima kasih banyak kepada anda yang baru aja singgah. Ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Okay guys, di video kali ini kita akan melihat lagi beberapa lagi momen-momen lucu dan juga aksi-aksi kocak di bulan Ramadan guys. Dengan judulnya kali ini, momen lucu saat bulan puasa Ramadan, meme bulan puasa, video lucu terbaru. Ini merupakan kompilasi yang dikumpulkan sekali momen-momen lucu di bulan Ramadan. Dan video ini daripada channel Bung 46. Jangan lupa untuk berikan subscribe tanda sokongan anda semua. Okey guys, bagaimana ceritanya kali ini? Yuk guys, sama-sama kita nonton dalam video kali ini guys. Okey guys, dengan hitungan 3, 2, 1 guys. Wih, oh ni. Oh. Macam mana nak makan tu? Macam-macam lah. Lalu kaum rebahan yang ke masjid cuma untuk tuker sendal. Oh, waduh, sendal. Waduh. Wih, sangil pokoknya. Karena sebentar lagi puasa. Mungkinnya. Maka dari itu kami telah merangkum deretan momen-momen lucu saat puasa. Deretan momen lucu saat puasa Ramadan. Dirangkumkan aja, sekali guys. Okey, kita lihat ya. Buaya. Kenapa buaya pula? Kenapa? Eh, poso, poso, poso. Eh, ini umur bocah iki. Poso, menjing Ramadan poso. Aja nyekel iki to, bok sing mbok cekel. Ora nek mabur kok. Ngene, mboten mabur. Kasihan ya. Tarawih. Oke, tarawih. Apa pula sih kali ini ya? Wah, itu perlu ya. Ya, tapi ya jangan teriak-teriak juga toh Pak D. Itu ya, yang terawih. Samping selawat dan terawih, terawih ya. Takbir. Udah semangat. Kayak tapi nak ke perang guys, lagi perang nih. Masya Allah. Unut dulu. Bangunin sahur. Bangunin sahur. Bangunin sahur, super epic nih bos. Ini ini barbar nih. Bukannya sahur, tapi malah berantem ini. Soalnya ngeselin sih banguninnya. Bangun, bangun, bangun. Oh ini ya bapak nih. Cepat, 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 keras guys, barbarnya warga plus 62 guys. Solat ya, namanya orang lagi puasa, sedikit lemes dan oleng itu wajar. Komedia. Apalagi kalau ditambah sedang putus kenapa cinta bu? Mudah pasti salah kaprah ya, kayak mas-mas berikut ini. Sampai-sampai mau sholat pun salah kiblat loh bosku. Salah kiblat. Ila kirono. Masya Allah.
dia. Panjangnya. Aduh. Ini kaki dia. Hei. Nakal eh. Bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil, oke. Tentang bulan puasa, nggak mungkin dong kalau nggak ada yang bagi-bagi takjil. Ya, tapi kalau kejadiannya kayak gini ya gimana ya? Mana bulan ini? Oh iya, kasih ya kak. Puasa nggak? Enggak, Kristen. Enggak, Kristen. Masya Allah, rezeki kode. Ya, nggak apa-apa, namanya bersedekah kan. Anggap aja itu rezekinya. Bung 46 ya. Subscribe oi. Okay guys, itulah dia guys. Momen-momen lucu saat bulan puasa Ramadan, meme bulan puasa dan juga video-video lucu yang dirangkumkan sekali guys. Inilah dia guys, aksi-aksi kocak warga Plus 62 guys, memang lucu guys. Dan guys, saya tak faham guys, macam mana boleh salah kiblat guys bila solat. Aduh, macam mana tu ya? Mungkin dia jarang ke musola guys. Kita usnuzan ajalah kan. Dan guys, yang bangunin sahur, Masya Allah guys, betul-betul barbar. Kayaknya mau ajak warga berantam ya. Cara dia bangunin orang untuk bersahur, keras guys, keras. Tapi guys, yang bestnya tadi, yang kayak kesurupan ya waktu solat tarawih, Masya Allah guys, tepuk dahi saya guys. Takbirnya seperti mau ajak orang pergi perang ya. Betul-betul semangat dia. Apapun, inilah dia guys, himpunan beberapa aksi kocak warga Plus 62 yang dihimpunkan oleh channel Bung 46. Memang menarik. Kesimpulannya guys, yang saya boleh katakan di sini, warga Plus 62 ni memang tak pernah serius ya. Apapun, terbaik guys, saya suka video ni. Dalam setiap momen tu pastilah ada perkara-perkara yang melucukan yang diabadikan di dalam video-video. Dan apabila kita melihat dan kita mengenang kembali, ini akan menjadi satu detik yang orang kata manis guys. Manis, seperti gula. So guys, bagaimana guys menurut anda tentang video yang kita reactionkan sebentar tadi? Memang terbaik kan? Best guys, aksi-aksi kocak warga Plus 62 yang tak pernah serius, memang menghiburkan hati kita. So guys, saya rasa itu saja daripada saya. Moga kita dapat melihat lagi aksi-aksi kocak di bulan Ramadan pada tahun ini guys. Kita akan menunggu dan melihatnya nanti. Okay guys, moga bertemu lagi di next video yang akan datang. Jika anda suka dengan reaction ni, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Moga bertemu lagi. Apa-apa pun, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.